Abang. Abang ni. Abang ni sekarang kecoh kat media sosial pasal abang, dia orang kata abang dapat AR pula. Abang dapat AR? Ha. Bila masa abang dapat AR? Tak tahulah, kat media sosial saya tengok kecoh satu media sosial tu abang dapat AR. Ya. Yeah. Tapi saya tengok abang steady je. Okey, tak ada apa masalah, tak ada benda pening pun. Hari ni kita dapat close berapa projek, Farid? Dua. Ha? Satu. Dua ke tiga? Tiga. Satu kat mana? JB. JB. Nombor dua? Rumah Datuk. Datuk. Sebelum JB? JB. Lepas tu satu lagi? Aircon dengan solar. Kat per? Per? Oh, Perling. Perling. Nombor tiga? Dekat ni, TTDI. Rumah siapa? Rumah Datuk. Rumah Datuk. Hari ni dapat pancing, dapat pancing tiga ikan besar. Umpan kena makan, Farid. Besar, yang paling besar, yang paling ikan yang paling besar punya, paling mahal punya dekat mana? Dekat Perling. Ha? Mana? Oh, Rumah Datuk lah. Berapa ribu? 90 eh. 90 ribu harga permulaan. Jadi balik pada yang study tadi. Eh? Gila tu. Oh. Tiga job besar tu. Oh. JB, KL. Oh. Padu, tak payah abang nak bayar FB ad, tak payah nak bayar buat marketing. Ada orang buat free marketing untuk abang. Dan abang relax aja, santai aja. Farid risau eh? Nak risau apa? Farid cari satu statement. Cari satu statement dari 2011. Dari 2011 abang mula buat video di media sosial sampai 2024, cari satu statement yang keluar dari mulut abang sendiri yang abang cakap abang ada IR. Jumpa ke tak jumpa? Tak ada. Tak jumpa? Tak. Farid tak jumpa kan? Okay, apa kata netizen-netizen semua, follower-follower saya, supporter-supporter saya, haters-haters saya, pergi cari, buka balik, bongkar balik semua video-video saya dari tahun 2011 sampai 2024. Cari satu statement yang keluar dari mulut saya yang saya kata saya ada IR. Kalau jumpalah. Satu. Nombor dua, Farid. Abang pergi dekat sana, abang ambil anugerah ke atau abang yang tulis statement tu? Ambil. Abang ambil anugerah kan? Yang tulis statement tu siapa? Orang sana. Orang yang bagi anugerah. Salah abang ke? Tak. Adakah abang yang tulis benda tu? Tak. Adakah Big Boss MBE yang tulis saya ada IR? Ada yang tulis? Tak. Siapa yang tulis? Orang. Orang yang bagi anugerah. Bukan saya yang cakap. Tapi bila dalam majlis, takkanlah kita nak bagi tahu, eh ni salah ni. Kan? Ni salah ni. Tak boleh. Saya pun tak perasan ayat tu. Sehinggalah ada netizen, sehingga ada netizen yang tegur dekat komen, kata eh ni mana ada Cikgu Rizal ni, mana ada IR ni, apa certified engineer mana ada. Baru saya perasan statement tu. Saya tak perasan. Dan saya dah tanya lawyer saya, saya dah tanya peguam saya, Tuan Peguam, adakah saya salah dalam hal ni? Sebab saya pergi sana ambil anugerah je, saya tak tahu menahu pun apa yang diorang tulis. Diorang bagi saya statement tu, bagi saya benda dia tulis tu dengan gambar saya tu last minute masa nak pergi ambil anugerah, beberapa hari sebelum pergi anugerah. Dan saya tak perasan pun ayat tu. Saya tak baca sangat. Saya sibuk. Orang yang sibuk, saya tak baca sangat pun. Saya perasan pun sebab ada netizen bagi tahu, eh mana ada Big Boss MBE ada certified engineer IR, mana ada. Baru saya perasan, eh lah ada tulis lah certified engineer kat situ. Adakah salah saya, Tuan Peguam? Peguam saya kata bukan salah Cik Rizal. Cik Rizal bukan tulis benda tu, orang lain tulis. Cik Rizal datang ambil anugerah saja. Jadi benda bukan semua benda kita nak masuk dalam media sosial. Saya dah personal DM pihak pengurusan sana. Saya dah bagi tahu
doktor, profesor, saya bagi tahu sebenarnya pada statement tu ada kesilapan. Saya tak ada IR, saya tak ada certified engineer. Itu ada kesilapan dekat situ, ada kesilapan teknikal. Saya dah bagi tahu. Okey lah, apa lagi dah bagi tahu. Benda buat macam mana kesilapan teknikal bukan salah saya. Saya ambil anugerah. Bukan saya yang tulis benda tu. Apalah tak cerdik sangat. Jadi perlukah abang risau dengan benda tu semua, Farid? Tak perlu. Jadi yang huha tu, yang bising, viralkan muka abang, viralkan syarikat abang, viralkan nama abang. Siapa untung, Farid? Abang. Siapa untung? Abang. Kuat-kuat sikit, Farid. Abang untung. Abang untung. Apa yang abang dapat untung? Abang pancing ikan besar. Yes, insyaAllah. Ramai tak kenal abang? Ramai. Makin ramai kenal abang. Daripada orang tak kenal, ramai dah kenal. Tapi ramai lagi yang belum kenal. Tiba-tiba kenal pula Mah Bayu ni siapa. Betul? Haa. Dia bising. Mah Bayu menipulah, membongaklah, apalah. Bila orang yang tak kenal, cari, search, siapa Mah Bayu ni? Type dekat search Mah Bayu Engineering, keluar. Ni lah dia. Oh, scroll lagi. Buat projek besar lah. Scroll lagi. Sudahnya jadi apa? Followers. Produk saya baik, insyaAllah. Produk saya produk terbaik. Apa saya nak risau? Bila korang viral-viralkan saya, engkau orang sebenarnya buat kerja tak ada gaji. Engkau jadi free marketing untuk saya, buat kerja tak ada gaji. Saya seronok. Apa nak risau, saya relax je. Saya seronok. Orang yang tak kenal, dia klik saya punya, dia search saya siapa, dia scroll bawah. Okey je. Lama-lama tekan like, follow. InsyaAllah, satu masa, sampai masa, mereka pula akan jadi customer saya. Siapa untung, Farid? Abang untung lah. Perlukah abang risau? Tak perlu risau. Alhamdulillah. Alright, berapa minit video? 7 minit. Dan video ni saya hanya akan masukkan dalam YouTube, dalam Facebook sahaja. Dekat TikTok saya tak akan masukkan. Sebab apa? Biar dia bising. Betul, Farid? Biarlah dia bising. Buat apa nak masuk? Benda baik, marketing, free marketing. Buat apa kita nak kasih kad dekat situ? Betul tak? Biarlah dia orang buat marketing pasal abang. Free marketing. Perkenalkan abang kat satu Malaysia ni. Biar orang kenal abang. Betul? Dia orang viral. Abang top. Viral. Bercerita buruk-buruk pasal cerita negatif pasal Mah Bayu Engineering. Dapat title, dapat anugerah. Dia bukan title, ini anugerah. Dapat anugerah Doktor Kehormat. Doktor Kehormat ni dia tak boleh guna untuk luar UiPM. Dia kalau dia nak guna, dia nak tulis nama dia, dia boleh tulis ada doktor, ada HC atau kurungan doktor. Dia tak boleh guna, dia tak valid untuk luar daripada universiti atau college tersebut. Untuk universiti atau college tersebut sahaja. Tapi sekurang-kurangnya adalah orang anugerahkan abang. Betul? Adalah orang hargai usaha abang. Betul tak? Angkat martabat electrical dan mechanical ni dalam bisnes. Betul? Biasa Dr. Kehormat ni dapat ahli politik, usahawan-usahawan berjaya. Tak pernah abang dengar. Tak pernah lah, tak tahulah kalau ada pula kat Malaysia ni. Tak tahulah kalau ada kat Malaysia. Tapi setakat yang abang dengar dekat telinga abang ni, mata abang baca-baca buku, baca sok khabar tu, tak pernah lagi abang dengar Dr. Kehormat ni dapat dekat electrical dan mechanical. Mungkin abang pertama kot. Mungkin ada lah. Tapi mungkin ada, mungkin tak ada lah. Jadi abang tak pernah dengar. Jadi mungkin lah abang yang pertama. Patutnya, Farid, orang-orang dari bidang elektrik mechanical patut bangga tak? Bangga. Patut bangga lah. Sebab ada wakil dari bidang korang. Daripada korang langsung tak menyumbang apa-apa. Daripada korang menyumbang untuk mulut kau, mulut anak bini kau. Macam Mah Bayu menyumbang macam-macam untuk mulut saya, mulut anak bini saya, mulut pekerja-pekerja saya, mulut masyarakat, mulut luar, di luar negara juga. Jual buku, ajar ilmu elektrik secara online. Ramai pandai, alhamdulillah sekarang. Ramai 600 meters. Take the exit on the left. Ramai pembeli-pembeli rumah tak kena tipu lagi dengan electrician, dengan wireman, dengan pemaju perumahan. Dapat selamatkan berapa ramai, berapa juta orang yang pembeli rumah.
Dan sekarang ni ada pula satu pihak iktiraf pula membayu. Bukan iktiraf, silap, minta maaf saya salah cakap, bukan iktiraf. Anugerahkan Mahbayu Dr. Kehormat dalam bidang electric mechanical. Keep right at the fork. Patutnya orang-orang yang berkecimpung dalam bidang electric mechanical patut bangga. Saya menjadi wakil korang semua. Dulu, suatu masa dulu, orang tak pandang pun orang-orang level-level VIP ni, level-level atasan ni tak pandang pun orang-orang bidang electric mechanical macam kita ni. Tapi sekarang dah ada pihak yang bagi anugerah kepada bidang electric mechanical yang iaitu saya. Patut korang kena bangga. Bidang kita dinaik. Bidang kita dah upgrade. 10 minit, eh? 10 minit dah. Bidang kita di bidang electric mechanical ni orang dah mula pandang. Dah mula bagi anugerah Dr. Kehormat. Mungkin sekarang saya seorang dapat. Tapi mungkin akan datang, mungkin ada ramai lagi akan dapat macam saya. Tak bangga. Betul Farid? Betul. Patut banggalah. Keep right at the fork. Dalam bidang usahawan apa? Jual tanah tu apa nama dia? Jual tanah lah kan. Ah, jual tanah tu dah ada. Bahagian trader ada. Bahagian apa? Yang pentadbiran ada. Bahagian ajar bisnes, marketing business ada. Bagi electric mechanical pernah dengar? Saya tak pernah dengar pun bahagian bidang electric mechanical ni diangkat taraf dia, dimuliakan, dibagi anugerah Dr. Kehormat. Tak pernah dengar. Saya rasa saya seorang, saya rasa kat Malaysia ni saya je kot baru dapat. Jadi kau orang patut bangga. Saya wakil kau orang kepada semua electrician, semua electric man, mechanical man, patut kau orang bangga. Ada orang, satu orang yang dengan izin Allah telah dipandang oleh orang-orang atasan ni, orang-orang tertentu, diangkat taraf dia, dibagi anugerah Dr. Kehormat. Walaupun Dr. Kehormat tu tak boleh digunakan, gelaran doktor tak boleh digunakan, tapi sekurang-kurangnya ada anugerah wakil untuk korang semua. Patut korang kena bangga. Betul Farid? Betul. Bukan korang kecam. Patut korang kena bersama bantu naikkan. Bangga. Supaya besok, lepas saya besok, mungkin ada lagi electrician, mechanical man, electrical man yang akan dapat lagi anugerah macam saya, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Supaya bidang electric mechanical ni diangkat sebagai bidang yang profesional, yang dipandang mulia dekat mata-mata orang-orang atasan, orang-orang kaya, orang-orang berpangkat tinggi. Macam tu. Patutnya bersyukur. Dah bertahun-tahun daripada Malaysia ni mundur sampai dah maju macam ni, barulah saya rasa, saya rasa saya seorang je lah. Saya tak tahulah kalau ada orang lain pula. Ya. Ah, orang-orang kat, banyak kali ulang lah, marah orang ni, asyik ulang-ulang ni Farid. Okey lah, malah cakap banyak lah. Nah, jadi kepada anda semua yang viral-viral dengan saya tu, terima kasihlah. Dok free marketing untuk saya. Lepas ni tukar sikap. Change. Tukar anda punya cara berfikir. Ya. Yeah? Challenge saya lah. Hari ni saya dapat Dr. Kehormat. Challenge lah, buatlah baik-baik kerja. Mungkin tahun depan, 2 tahun, 5 tahun lagi mungkin giliran anda pula. Mana tahu rezeki. Betul tak Farid? Jadi patut bersyukur bagi sokongan. Bidang yang sama. Gaduh macam mana pun, benci macam mana pun, gaduh macam mana pun, benci macam mana pun, dendam macam mana pun, kita tetap satu bidang yang sama, elektrik dan mekanikal. Apa faedahnya bergaduh sama-sama sendiri? Saya mulut jahat. Saya beritahu mulut saya jahat. Tapi saya mulut saya jahat, saya hentam pada kerja, saya tak hentam pada individu. Kalau kau orang kena, kau terima lah. Dan kau buat salah, terima dengan hati terbuka. Hati terbuka, perbaiki. Sebabkan saya lah, insyaAllah sekarang majoriti banyak taman perumahan dah ikut spek elektrik. Dulu macam mana? Bersepah-sepah wiring spek. Kesian pembeli rumah. Beli rumah mahal-mahal dapat wiring cacah merba. Sebabkan Mahbayu naik, alhamdulillah dengan mulut jahat saya ni, ramai developer dah takut. Tahu tak? Ramai wireman tak kucing dah takut buat kerja betul-betul. Jadi ingat pesan saya, walaupun kita bergaduh macam teruk pun, 300 meters, continues, head northeast. Walaupun kita berdendam macam mana pun, walaupun kita benci macam mana pun, 200 meters, continue straight. Ingat satu,
kita dalam bidang yang sama. Tahu, bidang yang sama. Patutnya bekerjasama. Bergaduh-bergaduh tu biasalah bergaduh. Adik beradik pun bergaduh. Eh, biasalah bergaduh. Tapi ada batas. Bergaduh atas fakta, bukan atas kebencian. Bergaduh atas fakta, bukan atas nafsu. Ingat tu. Berapa minit video? 15. Okeylah, video 15 minit. Saya pun tak nak cakap panjang lah. Saya nak balik ni dah senja. Okey Farid, padat tak abang cakap tadi tu? Padat dan tepat. Padat dan tepat eh. Ingat, benci macam mana pun kita sesama, bergaduh macam mana pun, dendam macam mana pun, kita tetaplah satu bidang yang sama. Itu sebab saya tak heran orang nak sindir saya, orang nak peli saya, saya tak heran. Sebab saya tahu tu satu bidang yang sama. Peduliklah. Janji jangan fitnah sudah. Janganlah fitnah. Tunggu doktor tu. LOD semua dah siap. Tunggu giliran kau. Dah pindah. Dia dah transfer ke klinik lain, dia tak update pula kan. Tak apa, kita cari sampai jumpa. Alright, terima kasih. Terbaik.